Objek 279 adalah contoh pendekatan desain ekstrim ketika salah satu indikator teknis kendaraan tempur, yaitu ketahanan terhadap ledakan nuklir, dikorbankan oleh tank lain. Dengan ciri khas tubuh yang agak datar menyerupai piring terbang, desain seperti ini dianggap bisa mencegahnya terbalik oleh gelombang kejut dari ledakan nuklir. Dimulainya era nuklir dan kemungkinan akan adanya perang dengan penggunaan senjata pemusnah massal akhirnya memberikan tugas baru bagi perancang tank, di mana mereka dituntut untuk menciptakan tank yang dapat digunakan tanpa ada masalah ketika menghadapi senjata nuklir. Oleh karenanya, diperlukan tank khusus yang dapat melindungi awak operator dari radiasi radioaktif, dapat dengan mudah mengatasi rintangan apapun di darat, dan beratnya tidak lebih dari 60 ton. Pada pertengahan 1950-an, tank yang ada dalam inventaris Uni Soviet ternyata sulit untuk memenuhi keinginan mereka. Contohnya, IS-2 yang sudah dalam layanan dianggap usang, IS-4 dianggap terlalu mahal untuk diproduksi, IS-3 dianggap memiliki kinerja yang buruk, serta T-10 yang dianggap tidak terlindungi dengan baik dari senjata anti-tank modern. Dengan kata lain, pada saat itu tank yang dimiliki oleh Uni Soviet yang terdiri dari sebanyak 4 jenis tank berat masing-masing memiliki kekurangan tersendiri. Sehingga, Kementerian Pertahanan Uni Soviet mengumumkan persyaratan untuk model kelima, di mana tank baru ini harus menggabungkan fitur terbaik dari model sebelumnya. Pada tahun 1956, berat tank ideal seharusnya memiliki bobot tidak lebih dari 60 ton, dengan dibekali meriam 130 mm sebagai persenjataan utama. Pengembangan tersebut lalu dipercayakan kepada pabrik Leningrad Kirov dan Chelyabinsk. Pada tahun 1957 sampai 1959, tiga prototipe tank berat yang diinginkan berhasil mencapai tahap prototipe, yaitu Objek 770 oleh Chelyabinsk, serta Objek 277 dan Objek 279 oleh Leningrad, di mana Objek 279 adalah pengembangan yang benar-benar baru dan begitu berani dalam hal desain, sehingga sejauh ini dianggap sebagai salah satu tank paling aneh di dunia. Pekerjaan pada Objek 279 dipimpin oleh L.S. Troyanov yang juga sebelumnya bekerja pada IS-4. Detail yang paling khas darinya tentu saja adalah bagian bawah yang tidak biasa sebagaimana umumnya tank dengan sepasang roda rantai, tetapi adanya tambahan dua pasang roda rantai yang ditempatkan di bawah tengah badan tank. Pendekatan desain baru ini meningkatkan kinerja lintas negara sekaligus memungkinkannya melintasi penghalang alami seperti tanah gembur, rawa, ladang dengan pohon yang ditebang, dan bahkan salju. Objek 279 juga bisa melewati penghalang landak Ceko, suatu penghalang tank setinggi 1,5 meter dalam bentuk L atau H yang juga dipopulerkan sebagai penghalang pantai oleh banyak negara pada saat itu. Di sisi armor, ketebalan lapis baja bagian paling depan lambung memiliki ketebalan 269 meter dan titik paling tebal pada bagian turret yang mencapai 305 mm. Tank ini ditutupi oleh perisai berbentuk elip tipis yang memberikan tampilannya lebih mirip dengan kapal selam daripada desain tank pada umumnya. Bentuknya juga dirancang untuk mencegahnya terbalik jika terjadi gelombang kejut dari ledakan nuklir. Persenjataan Objek 279 terdiri dari meriam 130 mm M65 dan persenjataan sekundernya adalah senapan mesin koaksial KPVT 14,5 mm dengan 800 butir amunisi. Energi moncong meriamnya tersebut dipercaya memiliki 1,5 kali lebih besar daripada meriam smoothbore 120 atau 125 mm modern. Dengan penggunaan pengisian amunisi semi-otomatis, meriam Objek 279 dapat memberikan kecepatan tembakan hingga 7 putaran per menit. Untuk bagian tenaga dorong, Objek 279 dibekali pilihan mesin diesel 16 silinder DG1000 berdaya 950 horsepower atau mesin 2 DG8M berdaya 1000 horsepower. Mesin tersebut dapat dipacu hingga kecepatan 50-55 km per jam di jalan rata dengan jarak tempuh sekitar 250-300 km.
objek 279 sebenarnya lolos semua uji coba saat melintasi medan basah dan gembur. Salah satu alasan mengapa proyek ini ditinggalkan seperti proyek tank berat lainnya, karena pada tahun 1960-an, tank terberat yang dipertahankan hanya di sekitar 50 ton dalam keadaan standar. Terlebih lagi, saat itu Nikita Khrushchev juga lebih mendukung penggunaan tank peluru kendali, yang paling menonjol adalah IT-1. Selain itu, militer Soviet menginginkan tank yang sesuai dengan jembatan yang mereka miliki, agar mempermudah penyebaran tank ketika terjadi perang di negaranya. Alasan lain gagalnya objek 279 adalah adanya sejumlah kekurangan serius. Kekurangan ini termasuk manuvernya yang rendah, mahalnya biaya produksi, pemeliharaan, dan perbaikan, serta ketidakmungkinan pengurangan ketinggian keseluruhan tank yang membuatnya mudah menjadi target tembakan. Karena itu, program objek 279 akhirnya dihentikan pada tahun 1959. Saat ini, hanya satu prototipe objek 279 yang dapat ditemui, yang berada di Museum Tank Kubinka di pinggiran kota Moskow.